Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helmi Nur Jamil, biasa dipanggil Helmi. Saat ini saya adalah sebagai petani milenial khususnya untuk komoditi jamur tiram. Saya sendiri mendirikan brand yang bernama Jamur Halwa. Apa itu Jamur Halwa? Jamur Halwa adalah integrasi farming untuk jamur khususnya yang pertama di Indonesia. Jamur Halwa terbentuk itu sebenarnya suatu ketidaksengajaan. Awalnya saya itu adalah ASN atau abdi negara. Nah, ketika itu saya banyak menangani kasus-kasus kartel komoditi. Terutama komoditi-komoditi yang sifatnya langsung bersinggungan dengan petani. Ketika itu saya ingat betul bahwa tahun 70-an petani itu orang luar masih banyak yang belajar ke Indonesia. Tapi saat ini mereka dengan teknologi, dengan penelitian akhirnya berkembang sangat pesat dan sangat maju. Ketika itu saya berpikir kalau semua anak muda di Indonesia tidak ada yang mau jadi petani, maka bukan suatu ketidakmustahilan ke depan 20 tahun mendatang misalnya kita ini akan menjadi hanya market saja. Nah, di situ saya berpikir komoditi apa kiranya yang bisa saya jajaki. Akhirnya ada salah satu teman saya yang mengenalkan jamur tiram. Di situ saya berpikir jamur. Mungkin kalau 1-2 kilo jamur ini harganya tidak ada apa-apanya. Tidak sebanding dengan pendapatan kantoran. Tapi kalau kita berbicara kintalan, tonan, apalagi jamur ini panennya setiap hari. Kebayang kalau kerja kantoran gajiannya hanya setiap bulan. Berbudidaya jamur gajiannya setiap hari. Itulah cikal bakalnya kenapa akhirnya saya memilih jamur. Nah, kemudian kenapa akhirnya Jamur Halwa ini hadir? Saya sebelum main jamur, saya coba kunjungan ke teman-teman yang sudah lebih dulu main jamur. Saya kunjungan ke beberapa tempat. Nah, dari hasil kunjungan itu 70-80% yang saya datangi rata-rata adalah petani senior. Artinya apa? Orang main jamur itu untuk mengisi waktu luang. Karena panennya setiap hari, dia akan gerak setiap hari. Makanya cocok banget untuk pensiunan. Nah, tapi yang namanya pensiunan, dia itu goals-nya itu adalah untuk mengisi waktu luang. Untuk mengisi lahannya yang kosong. Akibatnya, tidak ada inovasi-inovasi. Akibatnya, jamur dijual hanya dalam kondisi yang fresh. Jadi jamur ini besar, kemudian besok sudah bisa dipanen, dijual ke pasar, selesai. Gimana kalau misalkan kemudian harga di pasar fluktuatif ketika panen jamur banyak? Nah, ini yang kerap kali terjadi dalam petani, petani jamur khususnya. Jadi mereka dapat harga yang rendah. Jadi banyak petani itu yang menyampaikan ke saya, kalau panenan sedikit dibilang kuantitinya turun, harganya rendah. Kalau panenan banyak, dibilang lagi panen raya, harganya juga rendah. Nah, di sini saya melihat harus ada terobosan atau ide-ide baru. Tidak bisa petani kemudian hanya berpasrah diri, karena kalau barangnya itu nggak dibeli, besok dia akan panen lagi. Akibatnya apa? Akibatnya petani nggak punya bergen. Akhirnya Jamur Halwa bikin terobosan, kita harus bisa integrasi. Maksudnya integrasi apa? Jadi yang kita jual bukan hanya jamur fresh, tapi juga berikut turunannya. Turunannya berupa apa? Jamur kering, jamur powder, dan sampai olahan jadi berupa kuliner jamur, kemudian ada penyedap jamur. Jadi micin itu ternyata bisa menggunakan alami, bahan-bahan alami seperti jamur. Karena jamur itu mengandung glutamat. Glutamat ini adalah yang bikin rasa itu jadi gurih secara alami. Nah, jadi kalau teman-teman mau hidup sehat, mau makan banyak tanpa takut kena radang, kena apa, pusing begitu, nah mungkin bisa beralih menggunakan penyedap alami seperti penyedap rasa dari jamur. Jamur Halwa itu sendiri sebetulnya halwa ini bukan nama jamur ya. Jadi halwa itu lebih ke nama anak saya. Nah, kenapa sih saya menamakan usaha itu nama anggota keluarga gitu?
Karena seperti halnya kita membesarkan anak ya. Jadi kita penuh kasih sayang. Terus kayak kita tuh nggak sembarangan kasih makan atau ngerawatnya dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman lihat beberapa company besar atau beberapa brand-brand besar itu juga pakai nama ya. Karena kenapa? Ibarat kata kita ini udah bakar kapal gitu. Saya udah nggak punya pekerjaan lain selain menjadi petani jamur. Nah dengan begitu ketika ada masalah sebesar apapun pasti saya hadapi. Nah ini yang metode bakal kapar. Kita nggak punya pilihan lain. Artinya ketika jamur halwa ini bangkrut, selesai, saya sudah game over gitu. Artinya bangkrut itu bukan pilihan. Tapi kalau kita hanya kasih nama, hanya sekedar kasih nama misalnya, hanya untuk gaya-gayaan misalnya, ketika ada masalah kita pasti nanti akan cari solusi. Solusinya bukan menyelesaikan masalah, tapi buka lembaran baru. Nah ini yang saya nggak mau. Makanya dari awal saya mau fight 100% jadi petani. Saya bikin goals yang betul-betul pengen jadi petani itu memang bisa loh sejahtera. Karena di luar sana, di luar negeri ya maksudnya, itu petani-petani itu sejahtera. Nah kenapa kok di Indonesia kayaknya susah banget jadi petani itu, kayak ya bisa dibilang pekerjaan terpaksa lah karena keadaan, atau terpaksa emang karena tuntutan. Berbicara kapasitas panen, tentu adalah kita berbicara rata-rata. Rata-rata panen satu kumbung itu kurang lebihnya 50 kilo. Jadi kalau kita punya jamur halwa saat ini, punya 16 kumbung kurang lebihnya. Nah jadi untuk kita bisa panen sepanjang tahun, kita menggunakan pola rotasi. Artinya kita nanti ada di bulan yang sama itu yang keluar atau afkir, ada di bulan yang sama itu juga yang masuk. Jadi nggak pernah kosong. Karena target market kita itu biasanya adalah B2B. Walaupun event kita jualnya ke pasar, pasti nanti pasar ini yang akan beli dan mengolah si jamur ini adalah biasanya rumah makan, warteg, dan sebagainya. Nah, enaknya lagi di jamur, kita bisa memanage gitu ya. Ketika misalkan pasar kebutuhannya lagi banyak, ya udah kita isi sebanyak-banyaknya kumbungnya. Tapi kalau misalkan pasar misalkan lagi ada lesu, kayak misalkan masuk Lebaran, Natal, kita kurangi. Itu bisa dimungkinkan seperti itu. Nah, jadi kalau satu kumbung 50 kilo ada 16 kumbung, silakan dikalikan dan itulah pendapatan gaji hariannya. Kalau perlakuan, kalau untuk di budidaya jamur ya, itu sebenarnya sangat-sangat sederhana. Karena jamur itu hanya cukup. Yang penting kita punya alat ukur. Alat ukurnya itu bisa mengukur kelembaban, bisa mengukur suhu. Suhunya kita jaga, jangan sampai di atas 28 derajat. Kelembabannya kita jaga di range 80-90. Nah dengan begitu jamur pasti tumbuh. Yang celakanya adalah kalau kita budidaya jamur tapi di tempat yang panas dan kita nggak bisa menyesuaikan. Artinya sebenarnya jamur tiram ini bisa dimanapun kita pelihara, even di Jakarta, di Bekasi, itu bisa. Hanya saja mungkin kalau di tempat saya, di Bogor, di Ciawi, itu siramnya 3-4 kali, di sana bisa 5-6 kali, itu aja bedanya. Tapi kalau kita bisa memanage suhunya, kelembabannya, jamur pasti tumbuh. Ada beberapa tahapan ya. Jadi kalau di jamur halwa sendiri, kita kalau untuk jamur fresh pasti selalu habis. Karena kita sudah ada pihak yang akan mengambil. Tapi kalau teman-teman juga ngerasa jamur halwa kan kondisinya di Bogor, saya jauh tempatnya, saya mungkin di Jakarta. Jakarta lebih bagus karena dekat dengan market. Gimana kalau saya di daerah? Nah di daerah juga bisa, asal dikoordinasi. Karena jamur ini panennya tiap hari, gak mungkin ketika kita panen cuma 5 kilo, kemudian kita kirim ke Bogor. Nanti akan habis di ongkos kirimnya. Nah makanya saya selalu bilang buat teman-teman yang menjadi mitra jamur halwa. Jamur halwa itu sebetulnya ketika teman-teman panen, kita siap loh terima lagi kalau teman-teman belum punya marketnya. Tapi kalau teman-teman punya marketnya, silakan dijual sendiri.
pasti harganya lebih bagus gitu. Cuma yang selalu saya tekankan adalah saya dengan mitra selalu memberikan harga itu di awal, bukan di akhir. Karena kalau pas sudah waktu kita panen, pembudidaya nggak ada daya tawarnya. Artinya kalau dia panennya banyak, terus kita kasih harganya jelek, ya pasti mereka pasrah aja. Nah di jamur halwa kita balik, mitra jamur halwa semuanya dapat harga dari awal. Jadi sudah bisa hitung-hitungan. Jadi fokusnya hanya budidaya saja, hanya target panennya sampai atau enggak. Nah itu. Jadi di jamur halwa sendiri, karena kita berangkatnya dulu juga dari petani, kita ngalamin betul gimana caranya jadi petani. Petani itu ibarat kata maju kena, mundur kena. Nah, makanya karena kita pernah di posisi itu, maka kita memperlakukan mitra kita adalah dengan baik. Artinya kalau mitra ini growing, ya pasti jamur halwa juga impact-nya growing juga.